Atas dasar apa kamu mencintaiku? Wajah. Jika kau mencintaiku karena wajah, tentu kau akan meninggalkanku ketika menemukan yang lebih cantik dariku. Pakaian. Jika kau melihatku karena aurat tertutup, maka kau akan meninggalkanku ketika melihat yang lebih tertutup. Iman. Jika kau melihatku karena iman, maka kau akan meninggalkanku di saat aku lalai. Akhlak. Jika kau mencintaiku karena akhlak, maka kau akan meninggalkanku ketika akhlakku terbukti buruk. Tapi aku mencintaimu karena agama. Agama. Jika kau mencintaiku karena agama, harusnya kau pilih ustazah, bukannya aku. Kalian di sini juga ya? Mika. Kenalin ya pacar aku, Nanda. Oh iya, kalian udah lama di sini? Nggak begitu lama sih, ya kan? Dika, Rika, kalian berantem ya? Enggak, Wak. Kami nggak berantem. Kita baik-baik aja, kan? Ya udah, kalian lanjut lagi ya. Maaf ini udah ganggu. Ketika kau berbuat dosa, itu adalah tanda kelemahanmu. Apalagi kau mendorong orang lain untuk berbuat dosa. Satu di antara dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Kalian jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja berani ditinggalkannya, maka kalian nanti akan ditinggalkan. Tujuanku adalah mencari seorang imam, bukan menambah mantan dan pendusta sepertimu. Jangan pernah menipu seorang wanita. Kau gak pernah tahu apa yang telah dia korbankan hanya untuk menetap bersamamu. Semakin kau menipu wanita, semakin kesepian hidupmu. Kau pikir semua wanita itu tegar? Menangis adalah cara mereka untuk mengungkapkan rasa kecewa. Jika wanita menangis karena disakiti oleh pria, maka setiap langkah pria tersebut dikutuk oleh malaikat. Mencari wanita lain setelah sukses, kau mungkin gak akan menyadari bahwa wanita itu
kemungkinan besar menjadi jalan menuju kehancuran. Aku pernah dengar kalau wanita menangis untuk laki-lakinya, artinya dia mencintai dari hati. Tapi kalau ada laki-laki yang sampai menangis untuk wanitanya, maka wanita itu gak akan pernah menemukan laki-laki yang mencintainya sedalam itu. Dika! Gak semua wanita tertarik pada ketampanan. Gak semua wanita tertarik pada harta benda. Ada wanita yang berdoa, "Ya Allah, jodohkan aku dengan laki-laki yang paham agama, agar kelak dia bisa membimbingku. Aku menyanyiakan orang yang terus mencintaiku demi laki-laki yang gak tahu caranya berterima kasih." Dika, setidaknya pernah mengenalmu adalah hal terindah dalam hidupku. Semoga aku bisa memetik hikmah dari sikapku yang egois. Nanda, akibat dari kebodohanku, biarlah kubawa dia pergi bersamaku. Cintamu itu palsu, tapi luka yang kau berikan benar-benar nyata dan menyakitkan. Terima kasih telah hadir, walau hanya sekedar berzina. Tiana, tunggu! Iya, iya, aku salah. Semacam rindu tak bertuan, cinta tak terbalas, pengorbanan tak dihargai. Aku pernah di posisi itu, menjadi laki-laki setia, baik dan pengertian. Tapi aku selalu dipermainkan, dibohongi dan dicampakkan. Maka dari itu, aku bisa jadi sejahat ini. Dan sekarang aku menyesal. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika terjatuh. Kejar Tiana, karena dia sekarang adalah tanggung jawabmu. Rika, makasih ya. Udah kewajiban kita sebagai manusia untuk saling mengingatkan. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Masa iya aku jadi obat nyamuk? Enggak loh, biasa aja. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu ya si Noni. Aku seneng punya sahabat kayak dia. Rika. Ya. Jadi kamu mau kan nikah sama aku? Kamu yakin mau nikah sama aku? Iya, aku yakin. Kamu siap nerima baik buruknya masa laluku? Mudah-mudahan aku siap. Masa lalu seburuk apapun itu. Iya Rika, aku siap. Aku akan terima masa lalumu seburuk apapun itu. Aku tuh udah gak suci. Aku udah kotor. Semua karena dia. Laki-laki yang hanya berani berkata cinta. Bukan saya terima nikahnya. Kenapa? Gak sanggup menerima kekuranganku. Harusnya dari awal kita gak usah kenal. Bernada lagi hati yang terluka olehku. Kenapa? Kenapa Tuhan? Padahal aku selalu baik sama semua orang, termasuk dengan wanita pun aku menghormatinya. Aku selalu menjaga mereka seperti aku menjaga ibuku. Tapi kenapa semuanya seperti ini? Kenapa Tuhan? Jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan, karena Tuhan pasti punya alasan baik. Membiarkan yang pergi dan menggantikan yang datang. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari. Cinta itu tumbuh dengan alami.
bukan karena terpaksa ataupun paksaan. Kadang, orang yang tidak saling mengenal pun bisa saling jatuh cinta dan bahagia. Dari awal aku tahu, aku gak akan bisa nerima kekuranganku. Laki-laki ingin mencintaimu dengan tulus. Dia mengajakmu menikah, bukan pacaran. Karena banyak keburukan yang bersembunyi di balik kata pacaran. Dika. Kenapa harus mengejar cinta yang haram? Sementara Allah sudah menuliskan cinta yang halal untukmu. Mereka yang jatuh cinta biasanya terlalu berharap. Mereka yang berharap biasanya sering kecewa. Maka dari itu, cintai pasanganmu sesederhana mungkin, agar nanti kecewamu tak sampai membunuhmu. Kamu gak butuh seseorang yang bisa melengkapi hidupmu, tapi yang kamu butuh orang yang bisa menerimamu. Jadi, kamu mau kan nikah sama aku? Kamu yakin mau nikah sama aku? Iya, aku yakin. Kamu siap nerima baik buruknya masa laluku? Mudah-mudahan, aku siap. Masa lalu seburuk apapun itu? Iya, Rika, aku siap. Aku akan terima masa lalumu seburuk apapun itu. Rika, tunggu, kamu mau kemana? Kembali ke masa kecilku, di mana aku belum mengenal apa itu cinta.